Selamat siang menjelang sore. Nama saya Ninus Dini Andar Nuswari. Senang sekali siang ini saya bisa bersama teman-teman di sini dalam Festival Sastra Lontar yang bergabung bersama Jakarta Content Week. Khususnya sore ini kita akan memutar film dan mengobrol tentang N.H. Dini. Acara ini berjudul Mengenang Yang Lama, Memajang Yang Muda. N.H. Dini salah satu pengarang perempuan yang mungkin akrab buat kebanyakan di antara kita ya, karena sekali dari sekian banyak pengarang perempuan, N.H. Dini adalah salah satu yang masuk dalam kurikulum, jadi akrab buat kita gitu. N.H. Dini tentu buat sebagian teman yang di antara sekian banyak karya-karyanya, sudah kenal dengan judul-judul seperti Pada Sebuah Kapal, misalnya, lalu Labarka atau Namaku Hiroko. Ibu N.H. Dini lahir pada 29 Februari 1936. Beliau pernah tinggal di beberapa negara mengikuti suaminya yang berprofesi sebagai diplomat. Dan sembari tinggal di berbagai negara tersebut, Ibu Dini banyak sekali melahirkan karya-karya dari cerpen, novel, puisi, dan esai. Nanti setelah ini kita akan menonton film tentang N.H. Dini. Dan setelah itu kita akan sedikit mengobrol bersama seorang kawannya yang telah lama mengenalnya, yaitu Trianto Triwikromo. Setelah itu kita akan mengobrol tentang, akan meminta beliau bercerita mungkin sisi-sisi lain dari Ibu N.H. Dini yang selama ini belum, mungkin tidak banyak diketahui oleh pembacanya. Oke, kalau gitu kita bisa langsung menyaksikan film pendeknya. Satu dari sedikit penulis wanita di Indonesia. Lahir di Semarang pada tanggal 29 Februari 1936. Masa kanak-kanak dan masa remajanya dilewatkan di kota ini. Sebelum kemudian ia berkesempatan pindah ke Jakarta serta ke negeri-negeri lain. Di masa tuanya, N.H. Dini kembali ke Semarang untuk menghabiskan masa tuanya sembari menekuni profesinya sebagai pengarang. B.
belajar menulis sejak kecil. Pada usia 9 tahun, Dini sudah mulai mencoba menulis syair atau sajak. Pada mulanya, karya-karyanya itu cuma ditujukan kepada kakaknya saja. Ketika Dini itu suka menulis, saya tidak ada apa kosongnya kalau begitu dia membuat buku baru, saya mesti dikasih. Saya juga punya koleksinya bukunya dia, jadinya bukunya diterbitkan, nanti saya juga di apa dikeceri ya dia apa kasih ini fee-nya dia itu saya dikasih juga. Namun kegemarannya menulis terus berkembang sejak itu. Ayah saya menunjukkan tulisan-tulisan saya itu kepada kakak-kakak saya. Nah, baru waktu itulah saya sadar bahwa kemampuan menulis itu tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, saya disadarkan demikian itu sangat bangga, tapi juga waktu itu saya sudah wah agak khawatir apakah saya akan terus bisa menulis cerita semacam ini, surat yang tidak dikirim. Rupanya ibu saya itu juga menyadari, ibu tidak pernah sekolah, ibu hanya diajari menulis Latin, Jawa, dan membaca banyak almanak, kemudian membatik. Tapi suaminya, jadi bapak saya itu rupanya mengatakan bahwa ada pengarang di keluarga kita itu juga termakan oleh ibu saya. Jadi ibu saya sadar ini anak memang kalau bapak saya mengatakan arep dadi pujangga akan menjadi pujangga. Wah, itu pujangga itu berat sekali bagi saya. Kalau waktu itu sudah ada perkataan penyair itu terus apa pengkisah. Tapi pujangga itu hebat sekali. Tapi saya sadar bahwa ini juga satu karunia. Nah, ibu saya ini yang akan meneruskan ayah saya. Setiap kali mendengarkan radio bersama, itu mendengarkan siaran, itu bagus ya, tanya, "Dok, kamu nulis semacam itu, bisa kamu?" Sampai satu ketika saya memang menulis untuk RRI dan ibu sejak waktu itu selalu mengikuti mendengarkan siaran-siaran saya. Saya setiap malam duduk di sini setelah cuci piring membantu ibu karena ibu kan menerima anak-anak kos. Jadi saya mesti membantu semuanya sudah selesai meskipun ada juga pembantu lain, tapi kan saya juga sebagai anak ya harus ikut beres-bereskan gitu. Jadi di sini saya duduk merenungkan apa tadi ya, oh iya tadi ketawa sendiri, tadi ada kejadian lucu, begini begitu, ada teman, kemudian ada pelajaran baru. Nah, saya mendengar bahwa ya saya tahu bahwa kalau ada bintang yang beralih tempat, itu kalau kita mempunyai harapan, keinginan atau cita-cita itu bisa disebutkan waktu itu, konon akan terlaksana. Nah, itu saya tunggu setiap malam itu bintang itu. Sambil merenung di sini karena ya selain panas di dalam, masa sudah makan. Nah, di sini kan angin dulu, di sini tidak ada atap, jadi semuanya lepas. Pintu di sana sudah ditutup, tapi di atasnya juga tetap terbuka, jadi enak sekali, dingin sekali di sini. Sejuk. Lalu begitu ada bintang yang lewat berpindah tempat, cepat-cepat saya berlana, ya Allah, saya minta menjadi pujangga yang besar, gitu. Terus, kadang-kadang, ya Allah, saya minta supaya menjadi pengarang besar, gitu. Jadi, selalu pujangga, pengarang, itu dua yang saya minta kepada Tuhan. Di sekolah menengah atas, karir kepenulisannya semakin berkembang. Pada tahun 50-an, cerpen-cerpennya mulai dimuat di majalah sastra yang dipimpin oleh H.B. Yasin. Lingkungan hidup di kampungnya di Semarang nampak jelas dalam cerita-cerita Dini. Sementara itu, perkembanganku dalam bidang penulisan selalu kuberitahukan kepada ibu. Dia turut mendengarkan siaran-siaran kami.
Teguh dan aku, lalu memberikan pendapatnya begitu kami pulang. Dia turut berbahagia mengetahui berapa rupiah honorariumnya yang kami peroleh. Ketika aku baca pengumuman bahwa Palamerah Indonesia mengadakan perlombaan mengarang bagi anak-anak sekolah, aku datang menyertakan diri. Selama 2 jam kami harus mengarang mengenai peranan Palamerah Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Pokok cerita yang ketulis mengenai pengalaman seorang gadis yang secara kebetulan terlibat dalam berbagai pertempuran sehingga terpaksa menolong dokter untuk merawat gerilya yang luka-luka. Pada akhir cerita, kutuliskan kesadaran gadis itu bahwa sesungguhnya memang itulah pekerjaan yang dicita-citakannya. Dan setelah perjuangan selesai, dia masuk pendidikan juru rawat menjadi anggota Palamerah. Aku tidak ingat berapa halaman yang kuisi dengan cerita tersebut. Tetapi ketika pengumuman tiba, aku mendapat hadiah kedua. Rumah ini, jadi saya mengarangnya itu selalu di rumah ini. Rumah ini terletak di kampung. Jadi kalau orang Jawa bilang anget, karena dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang beraneka ragam. Artinya agamanya juga beraneka ragam, bermacam-macam. Kemampuan ekonominya juga bermacam-macam, kondisi sosialnya juga macam-macam. Jadi dari tahap menulis saja lirik atau prosa berirama, saya menganggap diri meningkat ke penulisan cerita pendek itu berkat ibu saya. Dari tahap demi tahap, kemudian terkumpul 1 cerita, 2 cerita, 3 cerita yang kemudian menjadi 2 dunia. Roman pendeknya yang pertama terbit adalah Hati yang Damai. Saya sampai sekarang itu masih sangat menyukai Hati yang Damai. Hati yang Damai itu saya tulis, saya mulai menulis Hati yang Damai itu ketika saya berusia 20 tahun dan saya belum kawin. Hati yang Damai itu mempunyai latar belakang kehidupan seorang pilot. Sebetulnya dia itu istri pilot, tapi yang saya jelaskan di sini sebetulnya bukan si pilot atau si istri itu, tapi dari pelaku utama dari bakal istri, calon istri pilot itu. Kemudian berselingkuh, tetapi dimaafkan oleh si suami. Secara khusus saya memang sudah menulis karya, sudah membahas karya N. Hadini di dalam buku saya yang berjudul N. Hadini Karya dan Dunianya. Di sini saya kemukakan bahwa sejak awal pun Dini itu sudah, karya-karya Dini itu sudah menunjukkan struktur yang tidak konvensional. Ya. Misalnya dalam novelnya Hati yang Damai itu peristiwa itu terjadi mulai di tengah-tengah, benar, jadi tidak urut ya, jadi alurnya itu tidak urut dari A, B, C, D begitu, tapi dia mulai di tengah kemudian kembali. Dan pada saat itu saya kira itu merupakan satu teknik alur yang barangkali belum ada digunakan oleh pengarang lain, sehingga dalam hal ini dalam struktur pun saya kira Dini sangat-sangat berjasa ya. Ketika saya bekerja di Garuda itu saya berkenalan dengan banyak sekali penerbang sipil atau calon penerbang yang masih mengikuti pendidikan di Curug, kemudian juga penerbang-penerbang dari Angkatan Udara.
Nah, itu memberi saya gagasan atau benih-benih cerita yang kemudian saya masukkan di dalam Hati yang Damai. Satu lagi yang lebih pasti dan lebih banyak, atau mungkin 80-90% dari penerbangan atau ke profesi sebagai pramugari itu adalah keberangkatan. Pada tahun 1973, terbitlah Pada Sebuah Kapal. Novel ini dianggap oleh para kritikus sastra sebagai karya yang mewakili berbagai ciri dalam perkembangan kepengarangan dini. Aku mengangguk. Kau menyesal? Benarkah aku menyesal? Apakah yang bisa disesali dari sikap dan rapaan-rapaan kasar yang akhirnya tidak sampai kepada kepuasan mutlak seperti yang telah kuperoleh darinya? Aku tidak menyesalinya. Kebahagiaan yang baru ku kecap bersamanya belum pernah kurasakan. Seolah baru sekali itulah aku benar-benar mengenal kedalaman arti hidup antara laki-laki dan perempuan. Tentang karya-karya Mbak Dini saya kenal sejak saya remaja, karena memang pertama-tama hanya sedikit ya pengarang-pengarang wanita, pengarang-pengarang perempuan sekarang ini, dan Mbak Dini salah satu yang terkemuka sejak zaman kisah dulu. Salah satu karya besar dia ya Pada Sebuah Kapal dan Labarka itu. Sesuatu yang menarik karena tidak ada batas psikologis laki dan perempuan di situ. Artinya perempuan itu bisa begitu terbuka, terungkapkan jerohannya, gampangannya begitu. Kalau dia tertarik pada pria, kalau dia ada dorongan seksual, kalau dia pengen punya ambisi dan sebagainya, itu terungkapkan dengan amat jelas di dalam karya-karya dia. Artinya tidak seperti para perempuan yang lain yang terkendala oleh keperempuanannya. Dini sangat enak lah ngomong tentang perselingkuhan misalnya, itu ya kayak laki-laki selingkuh lah, nggak ada hambatan apa-apa di situ, diungkapkan dengan sangat jelas, termasuk konflik-konfliknya yang sangat mendalam tentang itu. Menikah dengan seorang diplomat Perancis, Yves Coffin, di Kobe, Jepang pada tahun 1960. Mereka dikaruniai dua putra, Marie Claire Lintang dan Pierre Louis Padang. Saya memang pernah menjadi warga negara asing karena saya kawin dengan diplomat Perancis, dan sebagai istri diplomat, karena saya orang asing, saya harus mengambil kewarganegaraan suami saya, yaitu kewarganegaraan Perancis. Jadi selama kawin dengan orang Perancis, selama menjadi istri orang Perancis, saya menjadi warga negara Perancis. Lebih dari 10 tahun N. Hadini berkesempatan tinggal di luar negeri. Beberapa bukunya seperti Namaku Hiroko, Pada Sebuah Kapal, Labarka misalnya, merupakan cerita-cerita yang ditulisnya selama ia tinggal di negeri-negeri asing. Setelah resmi bercerai dari suaminya pada tahun 1984, N. Hadini kembali bermukim di Semarang. Tahun 80 saya pulang ke Indonesia, ya, ada urusan kesehatan, ada urusan keluarga. Kemudian tahun 85 saya mendapatkan kembali kewarganegaraan saya Indonesia setelah bercerai. Di kota ini ia mendirikan pondok baca yang para anggotanya terdiri dari anak-anak dan para remaja yang tinggal di sekitar rumahnya. Saya ini seperti keadaan Indonesia di masa ini, saya sangat pesimis. Pendidikan anak di bidang baca membaca ini rasanya kurang sekali ya. Karena
kebiasaan membaca itu harus dimulai dari kecil. Kemudian keluarga-keluarga yang biasa membaca ini juga sedikit sekali. Padahal anak-anak ini kebanyakan kan dari kampung. Mereka mempunyai orang tua yang tidak pernah sekolah. Jadi dengan sendirinya kalau ada anak memegang buku yang bukan buku pelajaran, itu mereka tidak senang. Jadi buku pelajaran itu kitab namanya. Jadi ada lain, kitab dan buku. Kitab itu ya yang harus dipelajari, sedangkan buku itu untuk hiburan. Nah padahal kan kita untuk mempunyai budaya membaca kan harus dua-duanya. Ya kitab, ya buku untuk relaksasi saja. Nah, relaksasi ini kalau masuk komputer kita secara tidak sadar kan mendapat makanan rohani juga. Nah, orang-orang terpelajar, orang tua terpelajar pun kalau anaknya itu memegang buku, itu tidak sedikit yang mengatakan, "Ngapa sih kamu baca terus?" Begitu. Jadi saya tidak tahu bagaimana, dari mana kita harus mulainya. Sebab itu saya membuat pondok baca semacam ini dengan maksud supaya cara membujuk-bujuk anak supaya nanti mau membaca, dan kalau membaca di tempat saya mendapat upah. Di samping memiliki pondok baca, secara akademis N. Hadini menjadi staf pengajar di Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang. Berbagai kegiatan kemahasiswaan diikuti di kampus ini. Dan semua ini masih sehaluan dengan dunia kesenian yang digelutinya sebagai seorang pengarang. Di luar dunia kepengarangannya, tak banyak diketahui orang bahwa ternyata N. Hadini juga melukis. 20 tahun yang lalu saya menggambar dengan cat minyak, dengan akrilik. Kemudian karena cat minyak itu harus dengan dasar kanvas, itu berat. Jadi saya sebagai seorang istri yang baik menuruti arahan suami, lebih baik meninggalkan kanvas, belajar akuarel. Nah ini saya menemukan sebuah buku, kemudian saya belajar melukis cara Tionghoa, tapi juga cara saya sendiri. Jadi seni dekoratif lebih bersifat seni studio daripada lapangan atau udara luar. Menggambar itu buat saya merupakan apa, relaksasi atau kesantaian untuk mencapai ketenangan. Karena kalau menulis itu konsentrasi sekali, dan semua pikiran dan jiwa saya itu terarah. Tak bisa dipungkiri bahwa lebih dari separuh hidup seorang N. Hadini telah diabadikan pada dunia kepenulisan. Beberapa karyanya telah ikut memperkaya dunia kesusastraan Indonesia dari era tahun 50-an sampai tahun 2000-an ini. Kini pada usianya yang sudah lebih dari 60 tahun, Dini masih aktif menulis sambil mengurus pondok bacanya. Thank you.
Oke, baru saja sudah kita saksikan film tentang Ibu N. Hadini ya. Menarik, jadi bisa di kreatifnya menurut saya ya, kayaknya beliau selalu pengen berkarya gitu. Dan nggak hanya menulis gitu, tapi ternyata juga melukis dan punya keinginan untuk masyarakat yang lebih luas membaca lebih banyak lagi. Menurut saya itu masih relevan kalau kita, ya seperti yang kita ketahui belakangan, survei-survei ternyata mengatakan tingkat literasi masyarakat kita masih rendah gitu ya. Oke, siang ini kita akan mengobrol tentang Ibu N. Hadini bersama kawan beliau yaitu Mas Trianto Triwikromo yang akan bergabung dengan kita dari Semarang. Halo Mas. Halo, selamat siang. Selamat bergabung Mas. Senang bisa, ya, okay, bisa ngobrol-ngobrol nih. Tadi udah nonton filmnya ya Mas ya? Oh iya, sudah. Gimana Mas, boleh dibagi ceritanya dulu pertama kenal dengan Ibu N. Hadini itu gimana dulu awalnya? Terus kesannya gimana Mas? Ya, saya kenal Bu Dini itu ketika saya mendapat tugas sebagai seorang jurnalis karena saya bekerja di sebuah media massa di Suara Merdeka. Ya tahun 90-an gitu. Mendekati 90-an lah saya bertemu beliau. Saya tidak bertemu pada diam di Sekayu, satu tempat pondok baca beliau yang pertama. Tapi saya bertemu beliau di beberapa tempat yang semuanya dijadikan pondok baca, di Pondok Beringin, kemudian di Pandana Merdeka, di Ungaran, di Jogja, dan yang lain-lain. Perkenalan saya, tentu perkenalan saya sebagai seorang jurnalis, tapi kemudian lama-lama tampaknya Mbak Dini dan saya itu tidak sekadar sebagai orang yang berhubungan dalam konteks profesional, tapi dia lebih menganggap saya adik. Banyak orang yang sulit berhubungan dengan Mbak Dini karena beliau saking disiplinnya. Kalau seorang ingin bertemu beliau terlambat sedikit saja itu pasti sudah apa namanya, pasti tidak punya ampun lagi gitu, akan dimarahi. Butet Kartaro Jaza misalnya suatu kali ke rumah beliau. Butet itu kan seorang perokok gitu. Karena beliau itu sudah orang yang sangat anti merokok, Butet diberitahu, kamu mau mencari saya, mau bertemu saya, atau kamu ingin tetap merokok? Kalau ingin tetap merokok ya tidak usah kesini. Tambah setaraf itu. Nah, hubungan yang kemudian sangat antara kakak dan adik ini cukup menarik karena beliau kemudian selalu memberi pemahaman-pemahaman tentang karya-karyanya pada saya, tapi sekaligus sering berdebat karena saya dan beliau itu berbeda gaya dalam menulis. Bu Dini sangat realis gitu. Saya sementara saya sangat surrealis gitu. Sehingga kalau bertemu sekali dua kali itu kami sering berdebat gitu mengenai karya masing-masing. Tapi itu tidak kemudian membuat kami jauh gitu. Kami terus berrelasi, bersahabat, hingga hal-hal yang sangat sepele itu sangat dia perhatikan. Pada waktu saya hendak melakukan peluncuran buku di Perancis, buku saya, itu hal yang dia pesankan sangat sangat luar biasa. Saya harus diminta untuk mengenakan peci antara lain
kalau tidak pakai peci, saya dianggap tidak menunjukkan keindonesiaan saya. Saya pernah melupakan hal itu pada waktu kami sama-sama ke Jerman tahun 2017, Frankfurt to Fair. Saya tidak mengenakan peci dan beliau marah luar biasa karena saya dianggap mengabaikan keindonesiaan saya dianggap mengabaikan saran-saran dia. Nah, pada waktu 2019 saya kemudian ke Prancis, akhirnya meluncurkan buku itu. Beliau sudah meninggal dan saya berjanji benar waktu itu. Saya akhirnya bukan saja pakai peci dalam satu dalam satu pertunjukan saya pakai sarung dan peci. Dan di forum itu saya katakan ini permintaan energi. Jadi ya hubungan saya tidak sekadaran ya hubungan seorang profesional, saya wartawan, kemudian Budini seorang yang harus diwawancarai, tetapi akhirnya seperti seorang kakak dan adik. Nah, karena kakak dan adik itulah justru sering ada pertengkaran kecil yang menarik untuk diungkapkan sebenarnya, karena pertengkaran itu sampai ke kadang-kadang sampai ke karya. Oke, tadi menarik sih kalau dibilang betul Mas Trianto kebanyakan menulisnya surrealis ya, sementara Budini sangat realis gitu. Itu dulu kira-kira berdebatnya misalnya tentang apanya Mas kalau sama Budini? Iya, salah satu yang diingatkan Budini pada saya adalah kamu harus memikirkan akarmu. Okay. Kamu harus memikirkan akarmu, kamu harus memikirkan hal-hal yang sangat mengikat kamu dan sangat dalam bahasa Jawa lanyah. Sangat lanyah itu adalah sangat bisa kau kuasai bahan itu. Yeah. Untuk menguasai bahan mau tidak mau sebenarnya ya orang menulis dalam tanda kutip realisme dulu. Nah, saya kemudian memang sedikit mematuhi pada waktu saya menulis Surga Sungsang yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Prancis dan kemudian Inggris, Jerman dan sekarang Arab gitu. Itu sebenarnya hutang saya pada Budini. Oh, saya menulis sebuah kawasan di dekat Semarang ya, suatu kampung yang hampir tenggelam gitu. Dan kampung itu menjadi latar cerita orang-orangnya dan lain-lain. Itu dalam tanda kutip saya sebenarnya setengah meniru ya. Setengah meniru caranya ya. Tapi karena saya seorang yang memberontak itu, saya nggak mau seperti begini. Sehingga ketika saya diwawancarai di Jerman, saya bilang ini realisme Jawa. Ini bukan realisme yang atau orang-orang Jerman waktu itu mengatakan menghubungkan karya saya itu dengan Gabriel Garcia Marquez dan lain-lain. Hmm. Tapi saya bilang enggak, ini realisme Jawa. Ini realisme yang tidak ada di negeri lain. Karena di Jawa itu yang nyata dan yang tidak nyata itu adalah realita. Hmm. Nah, itu sebenarnya beberapa pertemuan saya dengan Budini yang membuat tawar-menawar saya, oke deh, saya realisme tapi realisme yang lain. Itu kira-kira perdebatannya ada yang kayak gitu. Oke. Ini ya, kalau saya tangkap kedekatannya, iya ya, maksudnya lebih daripada sekedar sesama antar pengarang gitu, tapi juga kalau tadi Mas Trianto sampai merasa perlu untuk misalnya ke Prancis, ke Jerman gitu, merasa perlu ini saya lakukan sebagian demi Ibu Dini gitu. Jadi emang sosok yang istimewa gitu ya buat Mas Trianto ya, sendiri. Sangat istimewa. Sebenarnya Bu Dini mengajari kita ya, tidak hanya saya, mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengungkapkan apapun yang dia ingin. Orang kan hanya paham Bu Dini itu seorang novelis, terutama ya seorang novelis. Tapi jangan lupa, Bu Dini itu seorang esais. Bu Dini itu seorang penulis puisi. Bu Dini itu seorang penulis prosa berirama. Beliau juga cerpenis,
dan yang saya kira tidak banyak orang tahu, dia adalah pelukis. Nah, juga banyak orang keliru memahami tulisan-tulisan Budini karena apa? Karena tidak tahu sebenarnya yang ditulis itu apa. Karena sebenarnya ada batas-batas yang dia tulis. Kalau dia menulis, orang sering mengatakan Budini sangat terpengaruh oleh kehidupan pribadinya. Iya, kalau dia sedang menulis apa yang dalam bahasa Perancis disebut souvenir atau seri cerita kenangan. Nah, kalau dia menulis seri cerita kenangan seperti Sekayu, Sekayu itu bukan novel. Kalau dia menulis sebuah lorong di kotaku, ya, itu jelas adalah seri kenangan. Itu pasti dia bercerita tentang dirinya sendiri, relasi-relasi dengan orang-orang sekitar, relasi dengan Pak Ayu Prasidi dan yang lain-lain, yang kemudian tentu karena Dini seorang penulis fiksi, cara menulis seri kenangan itu tidak kering, tetapi ada kadang-kadang bahkan saya pernah tanya, itu ada fantasinya enggak? Ya ada dong, ya, dia bilang gitu. Artinya apa? Meskipun itu seri kenangan, itu tidak bisa juga disebut autobiografis. Enggak bisa, karena ada fantasinya, ada macam-macam. Nah, itu yang seri kenangan. Itu pasti sama dengan kisah kehidupannya. Nah, yang kedua, beliau juga menulis novel. Nah, novel itu contohnya Namaku Hiroko, Labarka, Pada Sebuah Kapal. Itu teks-teks yang dia mengambil pengalaman hidupnya, tapi tidak pengalaman hidup itu masuk dalam konteks yang mendominasi. Tetapi hanya sebagai satu bahan. Nah, novel-novel Dini memang mengakar, tetapi sebenarnya itu adalah dalam tanda kutip itu suara lain. Bukan, kalau suara utamanya ya dalam seri kenangan. Kalau ingin mengatakan apa yang ingin diungkapkan Dini dalam konteks aku ini siapa, aku ini sedang apa, aku ini mengapa, itu adalah dalam seri kenangannya. Terus tapi kalau dalam novel-novelnya dia tentu menjadi suara publik, saksi zaman dan yang lain-lain. Itu. Lalu strategi yang lain, Budini itu juga tidak cukup menjadi penulis novel, penulis cerita pendek, tapi beliau itu juga seorang eseis yang kalau melihat sesuatu yang tidak benar, maka dia akan berontak dan mengungkapkan tulisan-tulisan yang sifatnya menggugat itu. Misalnya ketika kita mulai sering menggunakan kita dan bukan kami, yang sebenarnya kita untuk kami, itu Budini tampak gitu. Sekali marah itu dan dia menulis di media massa. Ini kayaknya kalau esai-esai dan mungkin yang di tahun-tahun terakhir beliau apa belum diterbitkan apa gimana Mas? Kalau esai-esainya memang belum, tetapi saya kira kita wajib mencari esai-esai beliau yang saya kira cukup banyak. Tapi intinya dia tuh orang yang sangat melihat sesuatu itu kalau tidak sesuai dengan hal-hal yang ia inginkan, maka dia akan melakukan pemberontakan. Pemberontakannya itu cukup bahaya gitu kadang-kadang. Pernah satu kali beliau mengirim, karena saya seorang redaktor, beliau mengirim sebuah tulisan pada saya yang intinya harus minta segera dimuat. Tentu saya sebagai redaktor harus melaporkan kepada semua apa jajaran redaksi gitu kan. Karena terlambat memuat. Wah, itu 3 tahun saya didiamkan. Itu karena bukan persoalan didiamkannya, tapi persoalan dia merasa suara yang untuk publik itu tidak segera tersampaikan. Saya baru tahu kemarahan itu
yang begitu lama itu dan begitu kami berdamai, saya tanya, intinya apa? Yang disalahkan adalah bukan karena kami tidak memuat, tapi tidak segera memuatnya yang membuat suara Budini itu tidak segera sampai ke publik. Itu sampai seperti itu. Nah, itu ya. Itu yang lain. Nah, kemudian Budini itu jangan lupa. Kayaknya kita mesti lanjut nanti karena apa? Setelah ini kita masih nonton film tentang dua seniman lagi. Ini dari generasi yang jauh setelah Bu Budini ya. Kita akan nonton film pendek tentang Hana Francisca dan Jonet Suryatmoko. Setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nama saya Hana Francisca, anak saya lahir. Kita kalau di Tionghoa mayoritas menggunakan kalender lunar. Kalau di kalender lunarnya itu 5, bulan 5, tanggal 5, jam 5 sore saya lahir. Kalau di Tionghoa semua jam itu punya arti tersendiri, jadi harus ditulis. Kalender nasionalnya 30 Mei 1979, Siau Kambing. Lahir di kota yang hampir dulunya tidak dikenal orang, di Singkawang. Sebenarnya saya banyak menulis sejak kecil, karena itu teman saya satu-satunya, tempat saya curhat. Jadi kemarahan saya, kesedihan saya suka lebay di situ. Selebay mungkin saya tulis-tulis, selebay mungkin kadang-kadang. Tapi itu yang membuat tulisan saya juga bagus, tulisan tangannya rapi gitu, karena itu latihan terus. Nah, ketika saya kerja di warung kopi SMP itu, kan di warung kopi, kedai kopi, waktu itu banyak koran, banyak majalah, berserak. Dulu saya baca Kartini, ada Ludwig, oh papa, oh mama, kan kayaknya isinya curhat gitu ya. Waktu itu saya sempat nulis pakai tulisan tangan, pakai kertas folio, sempat mau kirim. Nah, waktu itu sedang berpikir, wah kalau jadi penulis asik ya, saya pengen mencurahkan isi hati saya gitu. Untuk generasi saya, mungkin juga untuk generasi next, karena semua kenangan buruk saya ingin saya lepas menjadi sesuatu yang indah. Di situ ada kemarahan, ada kesedihan, ada kekecewaan, tapi tidak dibentuk dalam, tidak diambil hati jadi dendam gitu. Jadi saya lepaskan dengan karya. Nah, saya dedikasikan untuk orang-orang Singkawang, terutama untuk anak-anak saya, untuk semua orang. Saya mengalami berbagai kasus, mungkin saya sensitif, ada beberapa hal yang membuat saya tuh ingin menulis. Salah satunya misalnya adik saya menikah, terus banyak perempuan yang menikah muda di kampung saya ingin mereka itu punya kesadaran tersendiri, terutama orang tua, bahwa perempuan itu juga butuh pendidikan, karena dari pendidikan itulah nanti mereka tuh cerdas menghadapi kehidupan itu sendiri, pola pikir juga beda. Waktu itu saya dapat omongan gak enak, sempat ada yang ngomong begitu, tapi saya tidak menganggap. Itu juga kenapa saya harus menulis. Dan semakin diomongin begitu, saya semakin harus menulis. Karena saya ingin jarak omongan minoritas lah, Tionghoa lah, apalah itu gak ada gitu. Saya ingin Indonesia itu damai, tenang, masing-masing introspeksi diri dari yang sebut diri pribumi lah, mempribumi lah, masing-masing introspeksi diri. Puisi ini saya dedikasikan untuk ibu saya dan semua ibu yang ada di dunia. Puisi ini bercerita tentang kasih sayang seorang ibu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Puisi Kacang Hijau. Ibu, tubuh berdenting jatuh di air bening. Dahaga menderas, merebus hati
di dasar belanga. Dalam gelombang panas, ibu menambah kuah gula dan kelapa, bersarung merah, dengan daster tembaga ia menitipkan matanya dalam liuk api yang menenteramkan cinta. Hijau kulitmu, biru api nasibmu, pecah biji kacang hijau satu persatu. Jonet Suryatmoko, nama lengkapnya Yosep Jonet Suryatmoko Daruhati. Saya lahir di Solo 21 Maret 1976. Semenjak kecil sebetulnya pendidikan saya ada di Solo dan hampir semuanya sekolah misi, jadi dari TK sampai SMA. Saya sempat juga di Seminari Petayutan, waktu itu 2 tahun. Baru kemudian ketika saya kuliah, saya di Gajah Mada, yaitu Universitas Negeri. Saya masuk UGM di jurusan Hubungan Internasional. Agak lama saya kembali ke UGM untuk ambil S2 di Kajian Budaya dan Media. Dan sekarang saya sudah menyiapkan diri untuk S3 di Theater dan Performance Studies di City University of New York. Sebetulnya ketika kita dalam hal ini, dalam kasus saya, ketika kita ngomong kenapa saya menulis, tidak bisa langsung diputuskan kenapa saya menulis seperti orang menulis misalnya cerpen atau puisi, karena dalam konteks ini saya menulis naskah drama gitu. Saya memang waktu itu mulai belajar menulisnya cerpen, tetapi saya merasa saya tidak terlalu intens ada di situ. Tapi dalam konteks ini naskah drama. Kenapa saya menulis naskah drama? Selalu terkait dengan kenapa saya berteater gitu. Karena naskah drama yang saya tulis adalah juga untuk melayani gagasan teater seperti apa yang ingin saya usung gitu. Saya selalu membayangkan penonton teater saya, dia tidak sekonvensional apapun sekalipun, dia tetap harus bisa dinikmati oleh semua, agak naif memang, semua dalam hal semua adalah, saya tidak hanya ingin ditonton oleh orang teater saja gitu, tetapi apakah dia karyawan bank atau dia perawat di rumah sakit atau apapun, dia bisa. Karena saya memahami kepentingan menonton teater bukan lagi kepentingan paham atau tidak, tetapi pengalaman menonton seperti apa yang sudah ditawarkan. Saya mungkin termasuk seniman atau penulis yang membayangkan hidup berteater dari buka kos-kosan 10 kamar sejak awal. Ya, jadi sangat simpel hidupnya. Karena saya percaya teater yang saya atau kesenian yang saya ciptakan sedang tidak didedikasikan pada proses penjual belian. Jadi memang tidak akan ada transaksi ekonomi di sana. Jadi saya tahu konsekuensi itu dari awal gitu. Jadi memang saya tidak membayangkan hidup dari sana. Tetapi faktanya kan saya sekarang hidup dari sini. Itu saya tulis tahun 2009. Jadi sebetulnya itu saya tulis dulu untuk saya produksi. Jadi naskah itu bercerita tentang reuni tiga aktivis 98 yang kebetulan dua berpasangan, lalu satunya sebetulnya adalah tamu mereka karena mereka pada waktu itu bergabung dengan milis bertiga, yaitu milis trisam, itu seks trisam memang. Jadi mereka, kita belum punya media sosial seperti sekarang, jadi kita pada waktu itu zaman itu adalah mailing list gitu. Jadi mereka bergabung kepada mailing list bertiga namanya, itu ada mailing list untuk orang-orang yang memang senang melakukan seks bertiga. Dan kebetulan tiga orang ini bertemu di sebuah hotel di Jogja, Hotel Melati, lalu mereka berkencan untuk seks bertiga, sepasang dengan aktivis. Tetapi ketika mereka bertemu, pada akhirnya sebetulnya mulai terbuka sedikit demi sedikit gagasan politik mereka ketika mereka mahasiswa, dan mereka seperti jadi apa sekarang.
Sebentar, aku penasaran. Aku penasaran kalau sampai tidak bisa mengenalinya. Sayang, sejak kapan kamu peduli kenal tamu atau tidak setiap kali kita undang orang lain untuk main bertiga dengan kita? Dora, justru itu. Kalau seperti biasanya, jelas-jelas aku tidak kenal dengan dia, sudah tentu aku tidak penasaran. Tidak ada cerita yang berusaha aku ingat. Tapi kali ini, aku merasa antara kenal dan Jain. Dan terbukti kamu tidak kenal. Dora, mungkin... Cok, maaf. Aku diundang untuk bergabung dengan kerusuhan ini, sama memberi tanda kutip dengan jarinya pada kata kerusuhan, atau untuk menjadi tamu kalian. Jain, sorry Dan, lupakan masalah ini. Duduklah dulu. Jain menunjuk bibir Beb di sebelah Dora. Pendek tentang Jonet Suryatmoko dan Hana Francisca. Sekali lagi saya mengingatkan acara ini mengenang yang lama dan memajang yang muda, memang bicara tentang Ibu Dini dan kemudian kedua seniman yang baru saja kita saksikan. Mas Trianto, kalau ngobrol-ngobrol nih, pernah mungkin mengenal karya Hana Francisca atau Jonet mungkin? Ya, saya membaca karya Hana, sangat membaca. Kemudian Mas Jonet saya juga ikuti. Yang menarik dalam konteks Hana adalah Hana menggunakan majas kuliner, ini menarik sekali. Iya, betul. Majas kuliner ini sangat boleh dikatakan jarang dipakai sebagai strategi pembuatan teks. Tadi ketika ngomong kacang hijau misalnya, itu yang sangat menarik adalah bagaimana sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana memasak kacang hijau itu bisa menggambarkan bagaimana pengorbanan seorang ibu, bagaimana ibu itu menjadi sosok yang dikorbankan dalam tanda kutip karena akhirnya nanti akan menjadi masakan. Dalam teks Hana itu akan seperti itu. Kemudian yang ada, Hana pernah nulis yang tokohnya itu bebek gitu. Bebek yang di, apa namanya, bebek yang kemudian dimasak, dipotong-potong sedemikian rupa. Atau yang dia cerita tentang babi dan yang lain-lain. Itu sangat menarik karena dengan menceritakan kuliner, sebenarnya Hana ingin menceritakan luka diri, luka bangsanya, luka-luka yang biasanya dinyatakan dengan aku lirik sebagai penyuara luka-luka itu, tetapi dalam konteks Hana, dia justru menitipkan pesan-pesan itu pada makanan, pada sesuatu yang orang akan menikmati makanan itu, tetapi sekaligus dia juga menikmati perih. Menikmati kegetirannya itu strategi teks yang saya kira menarik karena Hana tidak kemudian bersandar pada teks-teks lama meniru para penyair-penyair pendahulunya, tapi dia melakukan inovasi dan saya kira puisi yang baik memang adalah ketegangannya yang berisi ketegangan antara bagaimana memahami tradisi dan kemudian melakukan inovasi. Dan kenapa Hana juga tampak memahami tradisi karena dia menggunakan kelokalannya sebagai orang Singkawang dengan etnik Tionghoanya dan lain-lain itu digunakan sebagai pijakan dan untuk masuk ke puisi Indonesia modern. Ini puisi Indonesia jadi kaya. Nah, yang menarik juga Jonet. Jonet adalah suara zaman juga. Sepintas yang diungkapkan adalah soal Trisam.
Tetapi sebenarnya bukan itu. Kalau kita mendengarkan apa namanya, karena itu karir, itu drama itu, mendengarkan atau melihat atau membaca teksnya, itu sangat tampak sebenarnya Trisam itu hanya dipinjam untuk menyatakan juga luka-luka sejarah kita, juga ketidakmampuan kita menerima yang lain di Ajax, ketidakmampuan orang-orang melakukan perhitungan-perhitungan dengan masa kini. Nah, dan kenapa kemudian Junet memilih apa namanya, teater, drama dan lain-lain, itu satu pilihan yang sangat ia yakini hanya dengan cara itulah dia artikulatif, dan terbukti memang dengan cara itu Junet artikulatif. Jadi kalau kita melihat strategi bersasarannya. Nah, yang menghubungkan Budini, Junet dan Hana Francisca, saya kira adalah mereka memahami akarnya. Jadi akar itu dipahami benar, sehingga ketika menyuarakan itu untuk kekinian, bahasa-bahasa kekinian, maka akar itu tidak menjadi sesuatu yang kuno, artefak gitu, tapi satu yang bisa bergerak ke dunia yang modern, dunia yang dipahami oleh orang-orang masa kini. Saya kira kenapa yang membuat novel Budini, cerpen Budini, kisah-kisah Budini masih dibaca sampai hari ini adalah karena dia menggunakan tradisi sebagai pijakan dan kemudian berdialog dengan masa ini. Dan dua pengarang kita yang lain, Hana dan Junet, saya kira melakukan hal yang sama. Dia pahami kultur yang melingkupinya, dan kemudian menggunakan kultur itu sebagai pijakan untuk manusia-manusia masa kini, manusia-manusia yang membaca karyanya. Mereka tidak menulis untuk masa lalu pasti, mereka menulis untuk masa kini. Menarik sekali wawasannya tentang ketiga pengarang dan seniman ini, Mas Trianto. Sayangnya sekarang waktu kita sudah habis. Menyenangkan sekali sore ini bisa mendengarkan Mas Trianto berbicara sedikit dan berbagi cerita tentang terutama Ibu Dini, dan berkomentar tentang Hana Francisca dan Junet Suryatmoko. Tadi saya tentang akar itu menarik sekali sih, karena kalau Hana Francisca buat kita mungkin yang di Jawa ini pasti jadi sesuatu yang baru gitu ya, karena ternyata dari tanah yang jauh di sana, Singkawang, muncul seorang penyair dengan suara-suara seperti itu. Sementara dari Junet Suryatmoko dengan mengkhususkan diri pada naskah yang harus dilakonkan juga punya gagasan-gagasan untuk ditawarkan. Mas Trianto, misalnya tentang apa, tadi kalau dibilang akar itu, kalau Mas Trianto sendiri, tentang kepengarangan Mas Trianto sendiri gimana? Ya, saya kira penting sekali untuk memahami akar ya, karena bahasa hari ini itu sebenarnya adalah sesuatu yang berkait dengan globalisasi. Oke. Keglobalan dan kelokalan yang jalin-menjalin. Nah, para pengarang ketika memahami dunia akarnya dan kemudian menulis untuk dunia yang lebih global, itu akan berdaya, akan bertenaga. Saya kira kalau kita baca karya-karya Arundhati Roy misalnya ya, itu juga sebenarnya dia sangat memahami akarnya, keindiaannya, lalu menulis satu karya yang sangat mendunia, bahasa dunia pasti, tetapi jangan lupa tanpa akar keindiaan dalam The God of Small Things itu, tanpa akar yang kuat keindiaannya itu nggak akan membuat karya itu berbunyi.
Eka Kurniawan saya kira sama, Gabriel Garcia Marquez sama, memahami akar dulu, kemudian menggunakan akar itu sebagai satu bahan utama, tapi bahan itu kemudian didialogkan dengan kekinian, dengan keglobalan. Nah, globalisasi sebagai strategi itu penting untuk hari ini. Saya sebagai seorang pengarang juga begitu. Dan itu terbukti artinya ketika Surga Sumsang misalnya diterjemahkan dalam banyak bahasa itu adalah buah dari saya memikirkan banget apa yang disebut globalisasi, apa yang disebut akar, menancap pada akar tetapi memandang pada keglobalan. Hmm, okay. Itu sebagai strategi berkarya orang-orang masa kini. Saya kira Ayu Utami juga begitu. Ketika menulis, saya kira menulis Saman juga begitu, Bilangan Fu juga begitu, Eka Kurniawan kesundaannya, tetapi kemudian kan kesundaan itu bisa berdialog dengan kekinian dan hasilnya kita tahu. Jadi Eka apa tadi Mas, menancap di akar dan? Memandang ke keglobalan ya, artinya satu kaki. Ya, satu kaki kita menancap di akar, tapi mata kita segala yang lain itu juga memandang keglobalan. Jadi karena hari ini kita harus berhadapan dengan globalisasi, maka karya yang baik saya kira adalah memikirkan untuk siapa kita menulis hari ini. Untuk masyarakat yang dikungkung oleh globalisasi. Ya jadi pengarangnya juga harus begitu, karena karya itu tidak akan pernah tercipta dalam ruang kosong, harus mengakar sekaligus memandang ke global. Setuju, menancap di akar dan memandang global. Saya rasa menarik sekali yang bisa kita simak siang ini. Teman-teman, karena waktu kita terbatas, kita akhiri dulu perjumpaan kita sore ini. Tapi jangan lupa Festival Sastra Lontar ini masih berlangsung hingga esok dan hari ini masih ada beberapa sesi lagi. Terima kasih banyak Mas Trianto Triwikromo. Selamat sore teman-teman.